Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Konten kita di kali ini, kita ingin mencari tali untuk pengikat ya. Pengikat pondok bisa, pengikat pagar bisa, dan pengikat ya boleh kita bilang tali itu serbaguna ya. Agak langka talinya ya. Ya kalau orang zaman dulu kan mana ada orang jual tali kan. Jadi kalau mengikat pondok tuh tahan 2 tahun ya talinya ya. Ya kita cari ya talinya. Oke, kita cari. Biasanya ya teman-teman ya, daun itu beda ya, kita tahu ya, daun-daun itu kalau ada tuh di jalan-jalan nih, kita tahu tuh ada itu daunnya beda ya. Saya sih tahu, saya masalahnya masa kecil dulu kan saya sering ikut bapak saya cari itu untuk ngikat pondoknya di kebun ya. Nah kalau ini untuk saya mencari untuk ikat tali untuk buat bedengan, bedengan untuk bibit sawit. Oh, kayaknya daerah sini nggak ada ya teman-teman ya. Kita cari begitu begini. Ya memang langka ya teman-teman ya. Apalagi di zaman sekarang ini, kalau untuk orang buat pesta-pesta, tali itulah yang untuk ikatnya ya. Itu kayaknya di hutan ini ada ya teman-teman ya. Itu ada kelihatannya pucuknya di atas tuh. Kita berhenti di sini dulu ya teman-teman ya. Oke teman, kita cari. Dari kelihatan dari situ tadi ada kelihatan itunya, pucuknya. Pedoman kita di pucuknya. Kalau enggak susah kali ya kita cari teman-teman. Nah, ini ciri-ciri daunnya ada ini teman-teman. Bukan sembarang tali ya teman-teman ya. Ini tali ini kalau untuk ikat pondok 2 tahun tahannya. Nah ini daun ya teman-teman ya. Ini ciri-ciri daun akar yang mau kita cari ini. Pasti ada ini ya di dalam daunnya. Oke teman, kita cari. Oh ini ada ya teman-teman ya. Oke teman. Iya. Oke teman, ini ada ya teman ya. Ah, oke okay, teman-teman ya. Anggap sendiri ini teman. Ini. Nah. Ini kalau untuk ikat-ikat pagar, orang-orang pesta juga membutuhkan tali ini ya. Susah carinya, udah langka ya teman-teman ya. Thank you.
Oke, Man. Ini kita bawa. Oh iya, Man. Ini kebetulan juga ada ini, Man. Ada jengkol nih, Man. Kita ambil juga nih. Mana lari ya, teman-teman ya. Kita biarin, teman-teman ya. Dan juga ya teman-teman, kalau kita kepepet di hutan, ini tali ini airnya juga berfungsi untuk diminum ya teman-teman. Ya. Ini boleh diminum ya teman-teman, kalau kepepet di hutan ya airnya ini. Ini tali ini serbaguna ya teman-teman. Kita taruh di mobil dulu dan kita nanti bukanya di rumah. Dan cara kita membuka ini ya teman-teman ya, kita ketok-ketok dulu ya atau kita pukul-pukul gaspol dulu ya. Dia lembut ya. Dibuang dulu ya teman, kulit ini. Akar ini sangat bermanfaat ya, dan banyak sekali kegunaannya.
zaman nenek moyang kita dulu, mana ada orang jual tali. Nah, ini kulit masih ada, ini kita lepas. Ini bisa untuk buat pagar, bisa untuk buat pondok-pondok likbun ya. Ini cara kita memisahkan akar ini. Ini kita udah dapat banyak ya, teman. Oke teman, sekecil itu tadi kita dapatnya segini ya teman. Dan kita untuk tali untuk mengikat ini membuat naungan untuk bibit sawit ya teman. Zaman dulu nggak ada orang jual tali-tali kayak gini, teman-teman ya. Ini kita ikat semua ya, mas. Kita belum ikat. Cara kita ngikat ya, teman ya. Oke, teman. Ini boleh dites ya teman-teman. Kalau untuk ikat pagar, itu sangat itu ya. 2 tahun tahan ini. Kita ikat ya teman-teman ya. Nah, oke. Ini kita kunci tengahnya, ini dikunci ya teman. Tahan ya teman. Ini mau buat naungan bedengan untuk ini ya. Ya, oke teman. Oke, teman. Untuk
konten kita di siang ini. Kita cukup sampai di sini aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akar tali yang berfungsi dan berguna.